Semangatku esok menunjuk langsung mengikutiku tapi inceranku aku mau ku inginmu. Pertandingan set pertama dimenangkan oleh Sparta Sidoarjo dengan kedudukan 25-18. Sparta Sidoarjo melawan Kanjeng Limo Amara Pacitan akan segera kita mulai. Sebuka siapa ini? Saya senang kamu. Ya tuan rumah. Tuan rumah. Ora sekali-sekali ora. Iya, ora. Ora sekali-sekali. Aku sing buka kenyer. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore. Untuk semua subscriber dari Albert Fish Channel yang punya legend. Apa ini? Iya, dia lali. Teng-teng cit. Ganteng-ganteng iso diajak irit. Masuk. Pinten cerit, tengok-tengok karo cerita. Oke, Lek John. Ini mau bertanya apa kepada kami-kami yang ganteng-ganteng bisa irit ini? Lah maksud dimen nek kowe. Inilah teman-teman salah satu dari bagian keluarga kita juga, yaitu tepatnya di Albert Fish yang khusus divisi voli. Di divisi voli ini sendiri kami juga mengucapkan banyak terima kasih banget berkat teman-teman juga kita terjalin silaturahim, jadi saudara, jadi sedulur yang akhirnya ya beginilah. Gasak-gasak. Terima kasih. Nasi ini ngobrol lah. Ya terima nasi. Ya. Ini nama lengkapnya Mas Dedi Sukarso ya. Dedi Sukarsono. Oh, ya Mas Dedi Sukarsono. Tapi terkenal dengan nama Blotok. Ya. Ini istri berapa Mas? Enggak. Anak. Istri. Alhamdulillah. Urung. Sehat-sehat di rumah. Masih dijaga orang lain maksudnya. Ya. Kalau ini nama lengkapnya Mas Yurida Fandi. Arifandia. Ya terkenal dengan nama Mas Patrick. Blas orang nyambung. Blas orang nyambung. Patrick kan? Bisa dinamakan Patrick. Patrick itu orang libet. Bukan. Apa? Itu istilah untuk orang yang cerdik sebenarnya. Kalau di film kartun kan. Oh. Enggak kalau dia. Cerdik. Van, tanggal sekian main di sini, bisa enggak? Bisa, tetap. Bisa main, enggak? Enggak mas, aku online acara dewe. Ternyata main di musuh. Mau enggak sih? Ini terutama ayah. Pak Gede tanggal. Kalau Mas Adi, nama lengkapnya siapa? Andi
Prabowo. Sama yang nyalon kemarin. Oh, saya kira toh Wahyu Prabowo yang berarti kita gimana-gimana ya? Iya. Maksudnya Prabowo, Wahyu Prabowo ini lebih terkenal di YouTube, lebih sering lah. Apa? Wajahnya familiar. Kami kan enggak begitu terkenal. Biasa. Tapi kalau untuk sebutan Prabowo, unyu-unyu comel. Anda memang lelaki gerangan sejati. Iki kan tak sensor apa ora? Disensor mas, disensor. Tapi tulisannya pro. Tulisannya pro. Tulisannya tak ditulis, disensor, dicoret. Tapi volumenya kan bangin. Oke, ini sini serius. Terutama comel-comel. Ini serius ini, serius. Sekarang menginjak ke serius. Dan di sini posisinya Mas Andi ini sebagai kapten. Biasanya kapten di dalam tim itu kapten. Ini cara ibaratnya nahkoda. Kapten lu sing ono iki. Ya, biasanya cara ngono iki sing tukang kusir. Wah. Ya, nek iki kalian kan penumpang. Penumpang. Kapten, tukang nyetir. Iya. Berlane. Aku berpake. Rodere, rodere. Tapi sekarang toser ya. Kalau Mas Didi ini open. Open speaker. Iya. Ngerti enggak? Speaker. Open Facebook. Open Facebook. Nek cara ulangan ana open gitu. Tapi gak open BO. Iki kok saru iki. Ora nek kata-kata open kan pemikiran orang kan. Iya. Open. Ah, open gitu. Open itu bal-bal sing lambung pembunuh. Kalau Mas Fandi tweaker. Sukanya cepet ya. Narekno iki. Tukang narek dan sukanya main-main yang cepet. Nah, cepat. Berarti kalau sama keluarga juga cepat. Lu cepat lah. Ya. Hashtag garangan. Buat kayak apa? Oke. Katanya Mas Andi maupun dan teman-teman yang lain ini pengalaman main terjauh itu di mana? Tak siap dulu, Mas. Yang level tertinggi tadi dulu ya, pertama ya. Untuk level tertinggi, ini serius. Iya. Saya sama Mas Andi Tosar. Dan waktu itu Mas Andi belum bergabung dengan tim BPU Pati. Beliau bergabung dengan tim BNI 46 Semarang. BNI. Gebang. BNI 46. Time maksudnya tim Gebange bagian Kepel. Tim voli masuk BNI 46 2011. Kami berhasil membawa nama Kabupaten Pati untuk go nasional. Poli. Elek-elek lah yo berjasa. Beno elek tapi tetap berjasa. Kan ngono. Tumbangnya lawan siapa waktu itu? Tumbang semua kayak kali. Lawan Banten. Tangerang. Terus lawan Pupuk Kaltim, Pama. Terus lawan Yusuf Jogja. Waktu itu acaranya apa itu Liga Voli Divisi 1 Voli kan Voli. Kalau yang sekarang kan yang ngetop kan divisi utama mas. Kami masuk ke tingkat yang Divisi 1 bawahnya. Kalau kami bisa final otomatis kami masuk. Naik ke jenjang lebih tinggi lagi. Itu kalau untuk yang tim DPU Kabupaten Pati tempat kita bekerja. Kalau untuk waktu dulu. Wah, waktu masih muda, Mas. 11. Apa nih? Ngene-ngene. Masih gini. Masih gini. Masih teng-teng cerita. Kalau sekarang ngene ya. Iya, ya loro. Wong setunggal mawon nggih mboten kelamaan, Mas. Eh, pokoknya ibu angel. Ibu-ibu nek duwe ya anak-anak sing utawa tangga-tangga rondo ya iki Rondo itu jatai abu. Kalau Mas Fadi, pengalaman kompetisi tertinggi? Kompetisi, apa ya, Pak? Dalam waktu dekat ini ya Livoli Divisi 1 kemarin, tapi ikut tim mana kemarin? Ikut tim Kalimantan. Kalimantan, ya. Borneo ini? Iya, Borneo itu. Namanya, nama timnya apa? PPA Borneo. PPA Borneo, singkatannya. Singkatan. Lali, akhirnya kok duit lali. Pokoknya tulisannya PPA. Agar duitnya masih lali. Ini Mas Adi, kompetisi tertinggi? Tertinggi. Mungkin piala apa? Kemarin piala apa? Awalnya itu 2008 kayaknya. Ikut Piala Presiden, ikut Kaltang. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Wow, luar biasa. Berarti teman yang kedua itu 2011. Mm-hmm. Sama DPU juga sama Mas
Blotong. Oh. Berarti elek-elek lah ini termasuk pejuang-pejuang yang mengibarkan bendera Kabupaten Pati ke kancah nasional. Masuk. Luar biasa. Jangan lupa dukung kami ya. Iya. Dukung kami, kami dengan cara coblos itu no bojo. Terus jajane sing enom sing tuwa sapa iki? Lah iya. Lah iki Joko, iki Joko. Iki Joko, Joko. Joko nek iki wis tuwa. Joko lelono. Oke oke. Tadi Mas Fadi katanya Livoli sama yang terakhir apa? Oh, anu kemarin yang di Lavani itu. Lavani iya. Oh, Lavani ikut tim mana? Ikut tim Sparta. Sparta Sidoarjo. Tetap quicker. Dia tetap balik. Maksud. Cerit. Cetrok. Nah, ini sekali ini sering passing-nya bagus banget. Oh, passing terbaik. Passing terbaik. Jateng DIY. Ya katanya Mas Pandi itu passing terbaik itu bener suara. Betul, betul. Lah. Betul, betul. Defense paling biru itu enggak rela. Kalau takut pas di servis kok libero. Toser enggak mau. Loh, saya kemarin acara Livoli, saya itu satu kali pun enggak pernah miss. Loh. Karena saya enggak ikut. Enggak ikut. Bener. Aku satu kali pun enggak pernah miss. Orang melu. Pengalaman lawan tim atau pemain mana yang sangat sengit? Kita ya. Berikan kesempatan itu pada yang paling muda dulu. Ya, paling muda. Paling muda. Pandi. Biarpun paling muda tapi tadi habis nganu. Nek iso jambu. Jambu. Kok kletrip-kletrip tak kira-kira dikeki apa jenenge? Iki min maskara apa-apa ku lho. Sing ketok rambut diskoti. Lawan mana? Tahu ngalahne sapa atau lawan mana? Lawan ya lawan ya banyak Lek. Sing Jawa Timuran itu terutama sama Tor terus Bule juga tahu. Bule. Bule lawan sapa? Bule apa Pak Lek? Bule ah. Bule itu menang kowe. Bule tahu. Bule iku lho. Koiron? Saulo. Saulo. Saulo dari Brazil itu. Enggak Lek. Saulo Costa. Sing melu apa? Pertamina itu lho. Pertamina itu Saulo wong etan Tuban. Eh iya bagus gua goreng. Nah. Wong seluke. Nah, wong seluke iki tepat iki. Cuma lawan Rifan, lawan Rifan pernah. Rifan dilawani pernah Lek. Dilavani? Iya. Weh. Menang apa kalah? Otomatis. Otomatis. Dia menang oleh Sparta Sidoarjo. Menang Rifan. Menang weh. Menang weh. Weh. Orang nonton lagi. Menang orang. Menang lah Lek. Karena nek kamu itu main, kocok-kocoknya gak nonton. Kocok-kocoknya gak nonton. Waktu terakhir pas kita sama-sama di motor mabur itu motor ketemu Ranjara. Oh, ke Lampung itu, Lek. Iya, kamu main ke Lampung. Iya. Oh, main di ini. Tilek ngene kan gajah. Di kono ini. Saya waktu itu kebetulan ke anu Batam ya. Aceh. Pekanbaru, Rio. Ya, aku ke Rio, ke Rio. Ke Rio apa ke Medan itu lho. Iya. Dan lelah. Medan. Ning pesawat ini satu pesawat dan itu anu satu seat depan belakang. Nah itu waktu itu main di Lampung ya? Di Lampung ya. Mantap banget. Tapi waktu di Lampung itu Mas Rifan emang kalah? Timnya Mas Rifan. Mas Rifan ikut mana? Ikut pertandingan set pertama. Oh, Amanah dimenangkan oleh Sparta Sidoarjo. Iya, iya, nanti lah. Rifan bingung mikir nyebake undangan iki pecarane. Kalau Mas Andi yang sangat terngiang atau kompetisi di mana, lawan tim mana atau pemain sapa sing paling inget? Waktu itu 2008. Lawan Samator. Makilian Jawa Timur. Dulu kan Piala Presiden itu antar provinsi. Musuh Samator waktu itu masih Ayib. Masih Ayib. Rizal terus Adam. Siapa Adam? Muncul-munculnya Adam pertama kali. Aris Riston, Avan. Wah, iya. Sesepuh. Yang masih paling saya ingat itu siapa itu? Ayib. Smash 3 meter saya blok. Enggak sampai. Sampai lewate inggile pas inggile ya. Ya itu padahal dulu itu lu kan enggak ngerti sing latih sapa dura ngerti kan bapake jule gitu pelatihnya maksudnya
Kalau sekarang Mas Didi, pengalaman lawan siapa atau tim mana yang? Ini yang paling tua ini ya, urutan kan? Ya, paling 6 itu ya. Enggak, tadi kan dari apa? Paling muda. Paling muda. Ini muda. Ini yang paling tua ini. Ini 4 mau lu. 4. Lancang diurutin. Iya, keliru Pak, sorry. Nah, hitungannya kan ini, ini. Yes, acak ngono. Ya, kalau Mas Didi pengalaman lawan tim mana atau lawan atas nama siapa yang paling top dan terkesan? Lawan Tayeng. Lawan Tayeng. Serok ngomong ya. Infonya Mas Gedan ya. Infonya Mas Gedan. Kowe nang omahmu ben tak umpani kok kene ben cung mes kok kene. Info ngene ya, komen di bawah info geger Gedan. Iya. Komen, komen info geger Gedan Sherlock. Iya. Tak parali. Ya Gedan. Menceng kabeh. Untune menceng. Mas Didi lawan siapa? Lawan cenderung tim ini mas, bahasanya mas. Kalau untuk intern personal ya, anak-anak yang terkenal sekarang itu seperti coba. Yes, pemain-pemain nasional itu. Dulu contoh Sigit, terus Randy, Mahfud, Rifan. Pernah lawan saya semua itu. Dia masih junior, kita junior kelasnya Sigit. Sering ketemu di mana waktu itu mas? Di Palangkaraya itu ya. Sama hasilnya sama mas. Ya podo-podo kencangnya. Wah, podo ini cuma bedos ya, ini cuma bedos. Waktu itu saya ketemu juga rombongan dari Samator itu. Ini warung kopi. Wah, itu setor gas. Setor gas. Baru setor gas lewat juga, tapi ini warung kopi kok. Wah, bejir, tapi tak lawan. Ngomong-ngomongnya, berdua asalnya gue. Bejir lah sih, jodoh, tak pasalannya. Tapi waktu itu pernah menang atau kalah mungkin? Menang kalah pernah. Cuma kalau untuk yang lebih berkesan itu waktu di Kalimantan Timur di Samarinda 2013 bersama Mas Andi. Tosernya Mas Andi 2013 di Gubernur Cup Kaltim. Saya membela sebuah klub dulu namanya itu BPE Borneo Prima Energy. Nah, sekarang sudah bertransformasi kayak BPA, sudah. Iya. Yang sekarang dibela Mas Andi jadi BPA. Jadi dulu waktu pertama yang meloloskan BPE atau BPA itu saya Mas Andi. Itu ada saya, Mas Andi, Mas Riviansah, Muhammad, ada Dian Jogja yang poli pantai. Poli pantai. Lutfi juga. Ada Lutfi. Mas Lutfi jateng. Ada Ani. Mas Ani jateng juga. Ada pemain jabretnya itu ada Endang, Bayu. Dah itu. Itu waktu pertama kali tuh ketemu sama tim Liten Pama. Pembukaan tim Pama, penontonnya tuh sudah wow. Dan itu ibarat kata baru pertama kali penyisian grup. Penutupan juga ketemu. Penyisian grup ketemu tim Pama, wah penontonnya tuh wah cewek enak banget. Pokoknya kita main bagus itu bukan apa-apa yang kita cari. Permata ini mas. Kalau kita main bagus itu sebenarnya itu satu. Teriakan dari cewek. Yeah. Mas yang semangat. Itu yang selalu menyemangati gue. Iya maksudnya. Padahal lawannya mesti disemangat. Iki lek cara aku hashtag garangan. Pada saat final. Final ini yang penting. Pada saat final itu gurnya itu sudah kayaknya nek penuh. Kemungkinan main lebih fasilitas yang ada. Kapasitasnya ya kurang lah untuk penonton sekelas di Samarinda. Mungkin waktu itu Mas Fandi belum nganu ya, belum kenal ya. Masih. Ya cecek koyo taju. Mas disundul. Maksudnya kok taju kan urung sunat. Waduh. Nek wis sunat kan produk. Lali aku ono campuran juga. Komposisinya dari siapa? Ada yang dari Papua, artis namanya. Wah, wonge dua. Akhirnya kami sampai ke fase final. Otomatis kan tim yang masuk final yang juara 1 atau juara 2 itu lolos ke kejuaraan nasional. Liga voli. Yeah. Akhirnya kami ketemu di final. Jadi penonton itu full. Wah, ini ketemu lagi anak yang mainnya bagus. Kami 3-2 kalah. Alhamdulillah. Di final tersebut kami kalah lagi. 3-2 lagi. 3-2 lagi. Terulang. Dengan Yus di set terakhir. Set kelima itu Yus sama. Set kelima 15 ya sampai 15. Nilai berapa? Sampai 18-16. Wah, itu
deg-degan loh. Iya iya iya. Bukan karena nilai. Karena cewek-cewek yang betul yang ayo mas semangat. Padahal sih semangatnya orang kowe tapi tim lawan. Dan akhirnya kami lolos, lolos masuk ke kejuaraan nasional dan dilanjutkan oleh Mas Fandi ini. Mantap. Aku ngerti nang ngono. Kalau ngomong-ngomong sekarang dari postur dhuwur iki piro kok kowe iso main tekan dindi kok apa ngomong dobel apa ya pancen dari segi postur iki dhuwur-dhuwurmu piro? Saya 186 cm persegi. Persegi. Apa men jadi cepat kok itu? Tinggi itu ukurannya senti sama meter, saya ngerti ku. Kok persegi ini lebar loh, Dad? Apakah mesti pendeng kok? Kalau saya 186 cm. Oke, kalau Mas Pandi? Saya piro ya, Dad? 190. 190. Tertinggi nok pati berarti gak Pak Mugi ya? Ora. Soal pal listrik rabu itong dure ngono lho kowe kan ngene pal listrik iki wong ora pal listrik mas kowe iki dikeki anugerah pal listrik dikeki nyawa dadi kowe ini kalau tinggi saya memperkirakan pokoknya 2 meter kurang dikit wong. Mas Didi pun ya hampir sama. Kalau Mas Andi secara postur tingginya berapa? 181. Oh iya. Paling pendek saya di klub. Ya emang kalau di toser itu kan emang biasanya komposisi itu kan rodok atau jeglek. Ya. Dan di situ jeglek loh. Iya jeglek. Tapi di antara masyarakat umum, Mas Andi termasuk lumayan tinggi. Lumayan tinggi. Tapi kalau kalian itu wis ora bawa lah. Ora umum. Eh bawa iku ya sing. TK mbok gendok kowe mbok tumpakno motor rong buri wis dikira ya. Foto karo aku ya, Mas. Aja nganggo kursi. Lah, kowe nek karo Mas TK, utawa awakmu, aja sampe mbocengno Mas TK. Dikira kowe bar tuku tas kethek-kethek anak. Kan ngimbu ngene. Rambutnya di Lebia, rambutnya. Rambutnya di Lebia. Muga-muga saya kan tidak nonton. Oh iya. Muga-muga saya aja nonton ya KSK. Yuk lanjut. Dari daerah mana yang pernah jenengan jajah semua? Mulai pulau-pulau. Pulau se-Indonesia yang pernah dijajah pulau mana saja, Mas? Sumatera. Sumatera. Kalimantan. Kalimantan. Nah, Mas Andi? Mas Fandi? Kalimantan. Kalimantan. Sulawesi. Sulawesi. Sama Flores, Dek. Flores. Flores aku bermain ono sing kesurupan, Dek. Lah Sumatera wingi. Sumatera wingi. Oh iya Sumatera. Sumatera. Lampung. Kuwi gak kesurupan mergo apa? Mergo roh kowe kedurun girap-girap. Sumain sing kesurupan. Kesurupan menang mau kalah. Mbak kae. Menang mau kalah. Sing kesurupan. Sak tim karo awakmu lawan. Menang. Nek kalah kan dene ku. Kalau Mas lanjut. Lanjut ya. Kalau Mas Didi saya mulai keluar pulau pertama itu 2009 itu ke Kalimantan, terus ke Sulawesi pernah, ke Sumatera pernah, ke Kepulauan Riau pernah, ke NTB pernah. Jadi kalau survei sopir pesawat, sopir pesawat. Apa ini jenis kusir pesawat? Kusir pesawat. Sumatera pernah. Apa itu namanya? Papua? Papua belum pernah. Sempat pernah diajakan cuma karena mikir saya tanya dulu. Perjalanannya ke Papua berapa jam? Ternyata 8 jam. Terlalu lama transitnya. Juga saya ngomong kepada orang tua, enak gak sale. Ini disayang Bapak Ibu, Mas. Alhamdulillah. Disayang Ibu aku. Bentar, Dik. Sekarang dari beberapa kota tadi atau provinsi yang jenengan sangat berkesan itu di mana dan kejadiannya apa? Misalnya contoh di stempel karo bal atau mungkin tempatnya menegangkan karena ada ancaman dari supporter atau seperti apa? Dari Mas Dedi dulu. Kalau saya yang paling berkesan itu pemandangan alam yang paling indah di NTB, di Lombok. Di Lombok. Iya, saya pernah sampai agak Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat di NTB. Tempatnya di Bima atau Lomboknya? Di Lombok. Di pusat kota, di Mataram. Kalau saya dulu kan di Bawang itu. Lombok. Di Lombok itu pengalamannya? Pengalaman alamnya berarti. Oh, alamnya tuh indah, Le. Nek pengalaman main ya semua sama. Main ya kebanyakan kalah menang itu indah. Wajar. Wajar. Namanya permainan agak kalah menang. Ada menang, tapi kadang-kadang yang ngajak itu antara yang ngajak kita untuk main itu ada yang paham, ada yang tidak, ada yang maunya kamu ikut tak ajak, kamu kami berikan kontrak harus main menang.
jarang ada yang mengerti, yang penting kamu main bagus sudah, itu jarang. Yang penting kalau itu banyak yang menang. Padahal yang namanya komposisi, tumukan. Komposisi sebuah tim itu ya ada defense, ada serangan design, dan komposisi dari opennya seperti apa, quickernya seperti apa, libero-nya seperti apa. Dan rata-rata kita itu kan kalau di Asia itu kan paling cuma satu orang, dua orang. Satu dari Jawa Tengah, yang satu entah dari mana. Enggak bisa, enggak bisa bersatu. Chemistry. Nah, kayak gini-gini teman di kabupaten, di tim DPU teman. Kalau udah keluar dikit ya Musa. Dia ini paling gede bayaran. Fan, ini ada bayaran Semene. Aku ketemu loro mas, aku main. Tapi jujur ketemu Musa. Nah ini jenisnya Patrick ya ini. Terus dinamakan Patrick ini. Aduh, ngomong bayaran. Tapi salah channel lah. Ini salah channel ini. Kalau Mas Fandi, apa itu namanya selama ini yang paling berkesan main di mana? Atau di Lavani kemarin atau di Livoli kemarin? Di Lavani kemarin, Le. Pertama aku diajak itu kan pas gencar-gencarnya pandemi, ya. Bulan-bulan Juni kalau iya Juni. Nah, itu kan sementara kita lihat di Jakarta ya, Le. Jakarta itu kan lonjakannya terlalu tinggi di sana. Ya antara ya dan tidak, ya dan tidak tuh. Dan akhirnya ya berangkat. Tak ambil. Oh, tapi karena, di sana di rapid test dulu apa enggak? Iya, atau di swab? Satu bis kan dari Surabaya langsung ke sana. Empat bis? Iya. Tak kira numpak Grab ini. Ya. Maksudnya kan karena satu. Berapa numpak Dokar udah? Satu tim atas nama Sidoarjo tadi. Ya. Tapi komposisi pemain rata-rata dari Jawa Tengah semua atau dari? Dari sana, dari Jawa Timur semua. Yang di sini ya dua orang, saya sama teman dari Kudus. Yang libero itu? Iya. Begitu sebelum masuk di lingkungannya itu di CKS itu di rapid dulu. Kalau misalkan reaktif. Satu reaktif, ya pulang semua. Satu tim pulang semua. Ya, sebenarnya kan itu termasuk ya alhamdulillah karena panjenengan semuanya tentunya olahragawannya. Mas Andi sebagai kapten pengalaman yang paling unik mengesankan kemarin 2017 main di Jambi. Soalnya gini, kita kan sehari-hari hidup di pertengahan kota kan. Iya. Di sana itu hidup di tengah alas. Jambi ini tepatnya kota mana? Merangin. Oh, nomor Merangin. Ya, kotanya ya, Ivan. Ngerti gue? Orang. Lu kira ngerti. Nek nama-nama kabupaten saya hafal. Kalau di Jambi pun juga pernah, hanya saja di Jambi kotanya. Dudul apa boleh? Dudul enggak lah. Gue ini kandalan gue angel. Lah apa ya dia ketemu di Kanada kan tak dudul enggak? Orang, aku ketemu di Kanada. Lah, aku di Jepang sih. Lah pengalamannya seperti apa mas? Di tengah yang paling unik itu apa? Setiap kita bangun main pagi itu langsung ditemani monyet. Oh, kacani ini ya? Kacani ini ya? Kacani ya? Itu cilik kacik dia tadi. Lupa jatuh di Jambi berkembang biak. Oke, wiso. Korban beratnya ini kan yang Jambi. Korbannya ada rasa was-was juga. Was-wasnya sama suku anak dalam atau seperti apa? Kalau suku anak dalam itu mungkin kalau ketemu malah baik. Gitu ya. Sama orang pendatang itu malah baik. Sekarang kalau ancaman dari supporter lah. Kalau antar pemain ini sih otomatis kalau sekelas teman-teman ini semuanya kan sudah pro lah, biasa, bisa dikatakan ya. Pro. Kalau lawan sih ameh kalah ameh menang wajar ya. Kadang itu supporter sing emang greget no. Wih, nomor pitu rupanya kok asli. Misalnya hal-hal seperti itu pernah nggak? Misalnya. Padahal ini kan skip. Sensor. Tulisannya sensor. S-A-N-S-O-R. Sensor. Ini pernah apa nggak? Warak ya, Nek? Wah, aku masalahnya asli ini itu, ayo. Warak sering. Saya tuh pemain yang paling sering dihujat. Iya. Oleh bapak-bapak dan para remaja. Ibu-ibu iya enggak nggedung muka dia iki mbok-mbok kok iku ana kok itu alah nomor 7 ora wis sedawan itu mainnya di mana itu di Medika habis iya mas tolong desaku jake main ngene-ngene iya iya sparingan wis sparingan kata-kata sparingan iku lawane kan besar sekolah lah iya iya apa Dika vokal cewek iya gitar Spanyol dulu
yang unyu-unyu mlenu ngono bocah. Lho, kok iki nek pojok itu beda, tapi kayak biasanya itu apa netizen yang menghujat saya itu bapak-bapak remaja-remaja cowok itu mas, mesti karena apa? Setiap saya main, kalau ada penonton cewek muda-muda itu auranya mereka itu mengarah ke saya gitu loh mas. Bapaknya tuh pengen ngidoni atau apa? Aku teko itu, aku alasannya kok merujuk ke jenengan. Mungkin karena saya terlalu ganteng ya. Orang yang ganteng. Terlalu hitam. Piye ya? Ya biar unik apa aneh? Biar netizen wanita yang berbicara. Wah, kata-kata. Ya. Yang saya enggak ya. Info bojo. Info bojo elek-elekan. Hashtag. Hashtag memeti. Kalau Mas Pandi pernah dihujat seperti itu? Wah, ya sering elek. Ya kedalan juga. Wah, bukan ya Mas Pandi, Mas. Karena dulu salah satu tim saya itu ada yang pemain sing duwu kok jenengan-jenengan ini. Karena setiap dia masih overblock. Kuwi kedawan, kuwi kedawan talene karet. Mikir kuwi tekan ndi? Telalene apa apa? Pas tarik karet ternyata tangane kok. Tangane. Pembinaan nyemes, pembinaan nyemes. Talene wae. Masuk akal, masuk akal. Kalau Mas Andi, hujatan yang paling dengar dan terngiang apa itu? Nek hujatan ya apa ya? Sama lah gitu ya. Kedawan, dia kedawan sendiri. Lapangan paling dowo di sini ya. Tapi nomor kayak metu wae kedawan. Nek apa sing tahu denger di telinga dan ngiling terus. Mesti kan pernah. Jam serp le. Jam serp. Wah, kamu mesti aku dikon jam serp bare. Jam serp istimewa. Kok ngene mboten lihat. Apa ini buri? Jam-jam, jam-jam. Jam-jam baru petelatang. Petelatang boleh. Nek cengelek kancan. Wah, aku ini gede karo kancan. Aduh. Itu gimana? Itu gimana? Duh, ora di mana-mana. Oh, di mana-mana. Gara-gara sak tim iso jam-jam kabeh sing awakmu ora dhewe. Iya. Kalau pas tak simen lawan sing rodok berat gitu. Wah, mantap. Kayane lawan Bowo. Iya, lawan Seka. Abu. Abu Jono. Tayang. Oke, tim-tim putri siap lawan. Bisa challenge. Lupokno. Bowo. Jono. Abu. Seka, iya. Tayang, kowe barang. Iya. Cukup kami bertiga. Kayak ngene lho. Kowe lawan Bowo, kowe karo Bowo, aku tak karo Dika. Enak aku dhewean Bowo tak enak kowe. Aku tuh. Sampeyan Bowo sertifikat yo siap dirono. Aku dhewean. Info loronan gedean. Lah Bowo bukan. Lho, kowe kanca wedok, aku kanca wedok padha. Aku kanca Dika yo wedok, kowe kanca Bowo yo wedok. Tak kok isih Bowo, kirete wis rampung, Go. Iya, iki wis kiret. Mo, kandungan lu sama. Sekarang lanjut. Mas Andi, pengalaman yang terngiang. Yang paling diingat dibully atau diguasai penonton waktu seperti kata-kata seperti apa mungkin? Ada, sampai sekarang. Eling. Waktu musuh Jepang. Jepang tanggal kantor, iya betul. DPU lah. Jepang luar, ya, betul. Jepang luar negara. Jepang panolan. Wih bluro mas. Jepang panolan ini bluro. Itu piye? Itu ada salah satu supporter. Biasa ya. Manggil nama klub. DPU srek. DPU. Emangnya aku tak nyapu piye? Ada hina apa ada? Ada cara dari mereka untuk mendunkan mental kami ya, seperti kami DPU dia bilang srek. Tukang sapu-sapu gitu. Ya, intinya kan padahal yang namanya Dinas Pekerjaan Umum itu kan meliputi tata ruang, ya, tata kota dan juga resik-resik. Itu sebenarnya pekerjaan yang sangat mulia, hanya saja itu cara mereka untuk ngedon gitu. Tapi pada kenyataannya ngedon. Tapi akhirnya kalah apa menang? Lupa saya. Lupa. Pokoknya anggir kalah. Anggir kalah ya lupa. Lupa. Pokoknya anggir jawabannya lupa. Lupa. Cuma yang masih terngiang kata-kata itu. DPU. Srek. Itu main di lapangan Brimob.
Brimob di Pati, ya. Pati. Di outdoor itu. Iya, iya, iya. Ya seperti biasalah itu kan Brimob di pagar agak lebar. Iya, iya. Takut kalau fan-fan cewek itu membludak. Oh, iya. Takutnya seperti itu. Itu cewek ibu-ibu memeti. Sekarang lanjut lanjut. Dari sekian banyak pertandingan kalau di tingkat kabupaten kota kita sendirilah. Oh, iya. Itu apakah juga merajai apa yo kalah terus atau gimana? Loh yo jelas Alek, jelas kalah ya. Kalah. Kalau untuk lokal kabupaten tentunya saya terakhir lihat kan ada beberapa tahun terakhir itu kan juara satu Bupati Cup, juara satu Bupati Cup terus. Itu mulai tahun berapa juara Bupati, juara satu Bupati Cup itu? 2015. 10. 10. Terus 2015. 2010 tuh Mas Andi masih masuk DPU. DPU masih satu tim DPU masih yang belum ya, belum. Saya mau belum DPU cuma saya sudah masuk ke junior. Juniornya. Mas Andi ikut senior, dia juara. Padahal timnya yang paling berat yang mengalahkan saya. Tapi saya kalah dengan tim yang kelihatannya ringan. Nah, itulah yang namanya teamwork itu. Pertandingan itu. Pertandingan. Jadi ya. Mas Andi itu juara. Leha-leha, musuh terberat itu sudah saya kalahkan. Kami termasuk junior yang tidak diunggulkan. Tapi alhamdulillah bisa menumbangkan. Berarti ibarat kata di Eropa underdog. Underdog. Lah ya tim yang underdog. Kasarane ngono. Under itu tidak sih digemak-mak. Iya, itu under, Pak. Nek dog apa? Dog ya. Dog. Cara ibarat kata waktu itu timnya tim underdog ya. Iya, tim underdog maksudnya kami masih usia 18-19. Oh, total 18-an. Total masih 14. Masih imut. Unyu, unyu. Bukan, unyu, unyu khusus bawa. Oke, oke, oke. Berarti kalau kota Jawa Tengah yang pernah dikunjungi, kota di Jawa lah, wis roto ya. Mulai dari Banyuwangi sampai ke Banten. Sudah semua ya. Sudah semua. Bahkan kemarin ada beberapa yang komen waktu itu Mas Didi pakai nomor 10 atau nomor berapa? Ya, nomor 10 biasa. Ya, nomor 10 itu komen. Ketoknya sing nomor 10 kita mainin Cilacap deh. Nggih Pak, tak balesi. Nggih nate jodo lungkal ten. Waktu yo ono sing eling lho. Waktu di Cilacap itu 2013 sebelum ke Samarinda. Itu pengalaman unik gini, Lek. Emang ada. Kami main dari pagi. Kami final itu jam 12:30 malam. Wis, pada saat semifinal jam 10 malam. Kami ganti baju lagi karena jadwal tim kami main. Waktu itu saya membela Roda Mas Tegal. Roda Mas Tegal. Roda Mas Tegal bersama Mas Rembon. Mas Supri. Gorodo. Ya, karena di situ kan dekat dengan markasnya Mas Sigit Ardian. Ya. Otomatis kemungkinan ketemu sama Mas Sigit enggak? Belum. Mas Sigit masih belum, masih sekolah SMA dia itu. Oh. Maksudnya ya masih jadi juniormu lah. Masih junior lah. Oke. Okay. Itu pengalaman yang seru gini deh. Waktu kami ganti pakaian, ada bapak-bapak sama anak istrinya. Sudah nyetater motor, sudah naik, lewat, tanya, "Mas, main lagi?" "Nggih, Pak, semifinal." Puter balik masuk ke gor, bayar tiket lagi untuk nonton kami. Nah, itulah apa? Rasa bangga itu seperti itu loh, kadang-kadang kita mungkin di rumah disepelekan teman, disepelekan orang, didurkan. Tapi kalau di luar, bisa jadi kita ini terkemar gitu ya. Itu kan ada masanya saat kita itu berlian, itu dipuja-puja, tapi suatu saat kita redup, itu pasti dihina. Itu yang jenengan siapke apa? Itu kan tetap berlaku. Iya. Kecuali kalau saya tetap dipuja terus ya. Kalau untuk dipuja, gini ya, kalau saya pribadi ya, iya. Saya gak mau dipuji. Takut nanti saya lupa diri. Saya lebih baik dihina agar saya bisa introspeksi diri saya sendiri. Itu kan awamu, yang namanya penonton. Saat kamu untuk main berlian, saat yang namanya olahraga itu kan ada masanya dan ada usia. Usia berlian mesti dipuja-puja. Weh Mas Dedi, I love me, I love you, I love school dan lain-lain. Fakta ini, fakta. Tapi nanti saat di usia kita itu sudah mulai agak udur, expired lah bahasanya, cetronnya ngono. Wis ora pati kanggo gak salah. Baik, terus terus. Kok kan alah blotong. Ya kan siji main goblok gabrut tuwek lek dan lain-lain. Itu yang jenengan persiapkan secara mental dan untuk menghadapi netizen ki piye? Santai. Saya pura-pura gak dengar, pura-pura gak lihat. Gambangan ini lek. Angger ono bengok ngono, aku ra duwu. Kuping budek matane pincet. Ya ya.
Yang penting ya, kita tetap menghibur dan kita tetap sehat. Oke, okay, amin. Amin. Ya, amin. Kalau pesan untuk adik-adik yang suka voli kedepannya seperti apa dan pecinta voli mania Indonesia, pesan, monggo. Dari mulai dari Mas Adi sih. Buat para pecinta voli mania, mania buat adik-adik semua, teruslah berjuang, niat. Karena suatu saat pasti ada mendapatkan hasil lah. Amin. Amin. Ya. Jangan ragu. Ya. Contohnya konco-konco itu butuh pengorbanan, proses. Teman-teman semua ini akhirnya keterima di DP Upati. Alhamdulillah. Ya. Akhirnya keterima ada yang di bank, ada yang di TNI. Berarti kan ini perhatian pemerintah khususnya instansi BUMN ini kan bener-bener luar biasa. Ya. Dan contoh lagi teman-teman yang di tingkat nasional seperti Mas Rifan iso main kemana-mana, Mas Rendy Tamamilang, Mas Doni, sing tonggone dhewe, dan juga teman-teman yang lain berarti mempunyai kesempatan yang sama. Oke? Okay? Ana pesan Mas Diri. Ojo pesan terakhir lho. Enggak, ini pesan untuk khusus untuk yang di apa? Junior apa adik-adik yang cinta voli. Lakukanlah hobimu sepenuh hati. Sip. Karena jika kamu melakukan hobi sepenuh hati, kamu akan menjiwainya. Sip. Semakin adik-adik bisa berolahraga, bisa terkam ke sana ke sini, saya menjamin kehidupan kalian akan berada di hal yang positif. Nice. Karena nggak mungkin kalian jadi atlet, jadi pemain voli yang sering terkam ke sana ke sini, nggak mungkin kalian akan suka bertengkar. Nggak mungkin. Mantap. Jika kalian suka bertengkar, berkelahi, banyak musuh, baru mau main ke desa sini sudah nggak berani. Itu nilai positif. Wah. Satu pasti menjaga tubuh, tidak akan mabuk-mabukan. Terus Bangsal Rejo lor desa kene ngerti aman. Sawah semono ambane gone sapa nek ra asil kok tarkam. Gone petinggen. Ya tapi tetap positif lah pokoke kalau olahraga itu utamakan apalagi di saat pandemi seperti ini. Tingkatkan imun kalian, imunitas kita. Amin. Tetap ya untuk Mas Pandi pesan untuk adik-adik pecinta voli yang baru-baru belajar. Baru-baru belajar. Voli itu tidak instan. Jadi tidak lo, seperti mie. Mie ya, mie rasa instan. Mie. Yang instan itu cuma bowo. Instan unyu-unyu comen. Terus saya voli mulai dari 1 SMA. Sampai kuliah. Ya mungkin semester 3, berapa? 6 tahun. 6 tahun, 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. 4. Kuliah 4 tahun. Terus 3 tahun, 7 lah. Iya, 7 tahun. Itu baru bisa merasakan merasakan hasilnya. Maksudnya hasil iya. Kemampuannya sendiri, latihannya sampai. Jadi enggak entar. Betul sekali. Jadi hobi sing dibayar yo marai nyugihke yo iki. Olahraga. Olahraga apapun lah. Ame atletik, ame sepak bola. Kalau Mas Andi pesannya buat adik-adik terus semangat. Rela berkorban meluangkan waktu untuk fisik berkorban ya? Juga semua. Dulu pernah pengalaman waktu SMA besok itu ujian nasional. Saya tinggal tarkam. Wih, ini udah blek apa berubah nih ini? Karena saya yakin ya. Karena medok aja kan besok kamu gak dulu. Tapi kan ujian nasional. Ujian nasional itu. Masa ini dijen ke? Lah duwe wong jero kok. Wong jero dia. Tapi kan langsung pulang maksudnya kalau keluar kota. Keluar kota. Kota-kota. Tapi emang sebelah. Ada dispensasi khusus gitu? Enggak ada. Orang mau dispensasi wani lulus ujian nasional. Wah ini luar binatang. Luar binatang. Luar binatang. Iya itu. Kalau jadi kapten kok. Kalau enggak yakin jangan ditiru. Ngono-ngono ning timnya jadi kapten di mana-mana. Di mana-mana jadi kapten. Pengalaman yang paling sulit dilupakan lah. Semua itu berkat teamwork, timbang, kerja keras, usaha. Biarpun kita itu luwih senior, tapi kan setidaknya pengalamannya lebih tinggi. Saya lek kata-kata expired mau sapa sing dimaksud? Deng. Nek kene iki jejo kok. Bayaran sing paling gede ngono kuwi piro sih? Wah, ini krusial. Ya sampaikan rapopo. Alhamdulillah bisa membantu ya ekonomi keluarga lah lek dari ibu bapak. Saya pernah sampai satu event selesai satu minggu itu dapat 13 juta. Wow. So, luar biasa. Ngene kok ya ndelalah ora ndang ngene.
Info. Dan belum experience sama kamu. Info. Info cewek gila. Hashtag apa lagi hashtagnya? Cewek gila. Kalau Mas Andi, Mas Pandi dengan harga sekarang mungkin kan beda ini. Beda. Ini iya. Tahapannya kan kakak. Pernah jadi, mendapatkan kontrak berapa? Kontrak dulu, di Samarinda ya. Mm-hmm. Kemarin itu hadiah 50 juta. Terus tambah paling ya 15, 17-an lah. Oh, luar biasa. Itu bersih. Satu event loh tapi. Iya. Harusnya KU ke KI tahun-tahun kemarin Fi dengan Fi. Ini kakak-kakakmu yang meloloskan ke juga sih kakak-kakakmu loh itu gubernur iya lah kok ini kakak-kakakmu udah kene ini kakakmu dunia kok ini kakak-kakak bayaran kayak ngono kok ya udah tinggu weh ini kemakannya pati ini rame karaoke ya nah, kalau Mas Andi sendiri mungkin kalau saya satu pertandingan kemarin itu terakhir ya 2017 sekitar 1.500-an mantap mantap permain ya permain sore bayangkan ya Mas Andi permain 2017 makane nong kene iki dadi nek pengen nanggap aja lali ya bias tulis komen di bawah info tanggapan poli gede iya aja rego kan iya kene rego untuk Kabupaten Pati saya kena masuk Pak Le Jono harga sahabat info dan goreng mangkat nah itu kan jadi intinya dengan adanya kerja keras teman-teman semuanya itu ternyata dibayar di akhir yang sangat luar biasa ya, makanya untuk adik-adik harus termotivasi harus ya, apapun bentuknya nek hobi ini voli silahkan ditekuni voli hobi olahraga bola silahkan tekuni apa apalagi bayangkan kita itu jadi timnas seperti itu bonusnya terus koyo opo oke mantur suwun ini sudah terlalu panjang, panjang lebar kalau nanti terlalu panjang ya mesake sing cewek-cewek cewek-cewek bosen kalau nanti terlalu ya, lebar ya, 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 ya. Ya, nanti tak tinggalin ya saya iya. Info cewek kilap ya. Info cewek kilap ya. Ini liatnya bisa expired kan iya. Info cewek kilap enggak lah oke, jangan matikan kreativitas Anda atau kreativitas mematikan Anda teng-teng cerit Tengok, cerita. Salam olahraga, hidup bola voli Indonesia, hidup semua olahraga yang ada di Indonesia. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Sukses terus. Muga-muga tambah berkah. Amin. Tapi nganu ya pajeke moro rene.